Hai guys, jumpa lagi di Dandelion 60. Bagi kamu pecinta Korea dan Jepang, dijamin tempat ini berasa surga buat kamu. Apalagi buat kamu penggemar K-pop dan drama Korea, tidak perlu jauh-jauh terbang ke Korea. Tempat ini dibuat semirip mungkin dengan nuansa jalanan di Korea dan Jepang. Tak heran jika banyak pengunjung yang mengabadikan setiap detail lokasi ini. Yap, Lotte Alley merupakan tempat yang mengusung konsep ala Korea dan Jepang. Penasaran ada apa saja di sana? Yuk ikuti video ini sampai habis, agar channel ini bisa terus berkembang. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe. Terima kasih. Lotte Alley merupakan destinasi tempat nongkrong baru yang mengusung tema Korea dan Jepang. Selain itu, Lotte Alley memiliki konsep kuliner unik seperti tenda kaki lima seperti yang ada di drama Korea. Di sana kamu juga bisa menyewa seragam sekolah ala murid-murid Korea. Lotte Alley berlokasi di lantai LG Lotte Shopping Avenue, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Satrio, Covering 3 hingga 5, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Bertemakan Korean Street, Lotte Alley terinspirasi dari jalanan setapak yang terkenal di Korea. Menjelajahi lebih dalam, suasana akan berganti nuansa jalanan Korea, berubah menjadi jalanan Jepang. Berbagai bangunan unik yang didesain seolah benar-benar berada di jalanan Korea dan Jepang. Memiliki interior dengan tema yang unik menjadikan setiap sudut tempat ini bisa dijadikan spot foto yang instagramable. Jadi buat kamu yang suka foto-foto, tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi. Selain berfoto, Lotte Alley juga sangat cocok dijadikan sebagai tempat melepas penat. Kamu bisa duduk bersantai menikmati alunan lagu-lagu K-pop dan pengunjung juga bisa foto dengan photo box dan bermain games seperti mesin capit. Kamu juga bisa menyewa seragam sekolah khas Korea Selatan. Outfit anak sekolah ini bisa kamu pakai untuk berfoto-foto di Lotte Alley. Cukup menyiapkan uang Rp50.000 pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Rp75.000 untuk hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Dijamin membuat foto kamu tambah keren dan semakin mirip seperti di Korea Selatan. Di Lotte Alley ini juga banyak menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dari berbagai tenan, seperti tteokbokki, ramen, japchae, kimbap, dakbal, dan masih banyak makanan Korea lainnya. Buat kamu yang akan berkunjung ke Lotte Alley, jangan lupa untuk pakai outfit terbaik kamu. Jangan lupa juga siapkan uang elektronik karena tenan di sana hanya menerima pembayaran non-tunai. Sekian vlog kami kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya.